Hai, assalamualaikum guys. Okay. So sekarang ni aku akan review motor ayah aku, iaitu Kris 110 dan motor yang standard with twin dah dan berumur 22 tahun. Enjin dia memang tak pernah major overhaul lah. Yang pernah dibuat cuma tukar clutch plate, tukar dia punya one way bearing. Bukan one way sangat, dia punya benda, adalah benda tu yang kalau kau pernah tengok video aku pasal motor ni lah. Dan plug dia pun just pernah tukar 3 kali. Kalau kau tengok dari segi luaran dia ni, memang sangat kotor lah, tak basuh. Ha, nampak? Aku boleh lukis nama aku kat sini. Nampak? Boleh lukis. Longgar no. Tercabut sebelah. Skru. Ni ada selot tip. Nampak? Nombor pelik patah sikit. Guna cable tie. Biasalah, cable tie is everything. Dah. Jom kita tengok. Kita dengar dia punya bunyi. Bunyi dia memang sangat sangat senyap lah. Dan exhaust bocor sikit lah. Oh, sekali start je bosku. Exhaust dia bocor je lah. Tapi sarang tak jatuh, so dia just bocor je. Bunyi dia sangat-sangat smooth. Ada kucing-kucing. Ya, kucing. Tangguh dia. Right, so jom kita pergi jalan-jalan dengan motor ni, dengan memakai helmet full face. Betul-betul bagus tak? Pokok pelam kot. Entahlah, tak berbuah pun. Video ni sebab nak review motor ni kan, tapi aku tak ada review pun. Review aku just motor ni dah lemau. Sebab motor lama kan, dah lemau. Oh, want to fight jack. Want to fight. Meah lawan dengan Kris. Meah lawan dengan kita. Takut. Meah lawan dengan kita. Kita motor standard ke? Wow, Y Suku. Handsome betul Y Suku. Apa benda Y Suku tu pakai rim kecil tapi tayar besar? Pakai je lah rim standard tu kalau nak tayar besar lah. Ilah ilallah. Keram kita. Dia jadi macam donat lah tayar tu. Boom 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 boom. Aku nak pergi ambil duit sebenarnya. Aduh, pakai full face tali nak korek hidung. Gatal. Gatal. Ya Allah, dugaannya. Korek hidung jap. Tak sampai. Tak betul-betul menikmati. Wow, ni Kris juga tapi spoket dia kecil tu. Kecil gila spoket dia. Mari kita lumba dengan dia. Brum 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 brum.
Oh, kita kalah. Ah, kalah kita. Laju ke Chris dia. Alah, kena tinggal lagi. Kita tak biasa kena tinggal ni. Hei, Dek Islam dah pindah ke? Tak ada, tak ada. Mana Dek Islam? Dek Islam duduk mana sekarang ni? Ya Allah, aku nak Google lah. Dia dah pindah lah. Tak bagi tahu orang lah dia ni. Kan dah susah nak start. Injin panas susah nak start. Ya Allah, cepatlah. Boleh. 1, 2, 3. Jom kita pergi dekat baseline baru. Awak macam lah lawak. Alah awak ni. Muju tak bertembung dengan awak. Itu kalau bertembung tu, confirm aku minta nombor telefon tu. Kan? Nah, kita kena pandai ambil kesempatan. Besarnya lori. Takut kita. Ha, langgar orang. Alah. Sabar lah ngok. Kau apa hal? Tak hijau lagi wey. Cepatlah hijau. Ya Allah, lembab. Okay. Ya, itu dia Abang Islam. Itu dia. Kini dibuka. Botak dia. Mana aku nak U-turn ni? Dah lah jauh nak U-turn. Masya Allah. Kalah-kalah lagi. Dengan ego pun kalah. Apa ni? Alright, so aku dah settle. Ambil duit. Tak free punya. Yeah. Oh yeah. So macam mana nak keluar ni? Kena pusing eh? Oh, rasa motor cik. Boik eh cik. Jeling. Right, so video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Alright, so aku dah isi minyak penuh, tapi dia tak naik penuh lagi. Minyak dah isi penuh dah, tapi meter ni tak penuh. Aku tak tahu apa masalah dia. Kita tengok minyak full, power motor akan bertambah ke tak. Sama je. Ni macam kereta cikgu aku dulu je, TAC 949 ke bukan? Macam lah. Bukan kot. Bukan. Wow, meter dah naik sepenuhnya. Jarang-jarang nampak motor ni minyak penuh. Sebab motor ni memang jalan-jalan kat kampung je. Jaranglah minyak penuh. Tak pernah pergi isi dekat bandar. Tak speed sekali. Tapi kau tak tahu kat meter ke apa. Laju. Still tak boleh kejar sangka tu. Still tak boleh potong. Berjaya. Yeah.